Patahin aja. Patah tulang pergelangan sama geser ya. Geser sini. Patah tulang. Yang besar. Gak mau dioperasi. Mau. Jatuh dari apa, Pak? Di bak mobil. Oh. Patah tulang. Yang besar. Lagi apa? Lagi kerja apa? Iya, lagi kerja. Bawa barang. Ini oh, ada perbannya kecil. Udah ada perban. Ini karunya apa-apa? Ini kecil lah. 3 in ini. Ganti ya, Mas ya? Iya. Pakai yang 4 in. Iya, iya. Itu buat cadangan. Gimana jatuhnya tadi? Gitu. Apa? Iya, nyungsep. Nyungsep? Tengkurup, iya. Lagi di mobil bak. Kapan kejadiannya tadi? Kemarin. Kemarin? Iya. Kok nggak langsung ke sini? Sama 11 malam? Pagi. Oh, pagi. Terus baru ke rumah sakit hari ini? Iya, langsung ke rumah sakit. Nah, hari ini apa kemarin? Rumah sakitnya kemarin sore. Oh, kemarin sore. Ransannya baru keluar? Iya, baru keluar tadi. Oh, gitu. Buat mastiin aja ya. Patah tulang besarnya ya. Patah tulang besar, geser persendian. Patah tulang besar. Patahin aja, Pak. Patah tulang pergelangan sama geser ya. Geser sini. Ini kalau seperti ini proses sampai sembuhnya biasanya makan waktu bisa 2,5 atau 1 bulan. Jadi ini nanti dibetulin terus di setelah dibetulin nanti digip ya. Diikat itu digip tuh prosesnya biar sampai sembuhnya itu bisa 1,5 atau 2 bulan. Jadi habis jatuh langsung rasa ya? Di itu dulu, di itu dulu. Ya itu langsungnya setelah jatuh langsung. Iya. Oh.
kali tidur bawah tidur baru nggak apa aja dengan tangannya ditaruh terus. Allah Akbar. Orang sendiri abang betulnya biasanya orang sini terima kasih disuruh operasi. Iya kalau dikasih operasi. Gak mau dioperasi pak? Mau. Takut. Takut. Ya itu memang penanganan standar medis begitu. Ini nanti bawa pulang aja buat cadangan. Iya. Kalau pas foto. Jadi nanti nggak perlu beli lagi. Enakan pak? Enakan? Ya intinya posisi udah dibetulin tuh nggak ada rasa yang ganjel gitu. Iya. Ini kalau di rumah nggak boleh buka-buka, nggak boleh basah ya. Terus jangan banyak gerak.